servis bro, ganti oli mobil Xenia. Ini Xenia 1000 cc ya. Kita bersihkan filter udaranya dulu sambil nunggu itu olinya diambil, sama ditanya sama diganti filter olinya atau tidak. Sabar bro, masih ditanya ini tuh. Bersih. Semprot. Buka ini. Oli ini rembes. Packing silk lab rembes bro. Sis. Apa? Mengganti karet-karet. Jadi ini. Nggak bisa lah. Hah? Oli aja mbak, sama filter olinya 1000 cc sama filter oli ya. Ya sekitar 2,7 liter ya. Jadi kita ambil 3 liter olinya. Ayo bro, buka bro. Mengdi kowe, kencengi kuwi. Oke. Kita arek bener ki ceng. Cak PKL sing buka. Mas, panas ya. Kunci filter, bro. Kunci filter oli sama kunci 2764. Burek. Ini filter oli ini bro, sudah lama yang lalu ada teman-teman yang nanya untuk O2 sensor mobil Xenia 1000 di mana. Nah, ini jawabannya di sini letaknya bro. Ini O2 sensornya ada di sini letaknya ya, oksigen sensor mobil Xenia 1000 letaknya di sini. Ayo Rene, pasang sini, set, agak ditutup, cek, panel bu, ya, putar ke kiri, kendorin, nah, terus, awas knalpot panas. Tuh, knalpot ya bro, lagi mongah-mongahnya, waduh, lagi panas-panasnya mobil habis jalan, kalau kena tangan langsung nyes, langsung melepuh ya. Seperti ini bro, kerja di bengkel tuh harus hati-hati gitu, kalau enggak ya resikonya ya langsung ya, kena knalpot nyos, langsung melepuh. Kerja di bengkel banyak resiko tapi gajinya kecil. Makanya sekolah yang pinter ben dadi dadi bos, dadi direktur. Wes ngisor semprot, kita semprot pakai kompresor untuk menuntaskan oli yang keluar tinggi, jangan seperti ini ya, bahaya nanti kadar airnya masuk ke dalam lubang. Kalau gini kan enggak bro. Pon. Wes pasang isor. Hati-hati aja ngasih miring jerate, lek seret aja diterus nih. Pasang filter oli nih. Loh. Ya. Aja ngasih miring. Ser. Nah. Ya. Set. Nah, kuncinya sih. Lu ada ya lo celurit. Panas.
Mobil habis jalan jauh, bro. Panas. Slep. Ya, cekelin ini dulu ya. Wes. Gak usah kecek-kecek banget. Set, nge-nge-nge yang anual lagi. Waktu masih. Ayo ngecengi baru, bro. Sorako. Oke. Okay. Oh. Torongin kok gitu. Pasang, gelap, duduk, dek, terus, melbu sisan. Ya, wis. Terus tutupan. Sat, nuwai jodoh lu kenceng banget. Dewa saya nesile, ngelak kenceng banget, nesile rusak. Sorry, tak cek nih ya. Ini congelan gini, karena ditahan ini sore. Dek. Karena ditahan, ini sore ini. Cukup. Wih, punya kamera lagi kalau boleh lo. Ayo sih. Oh, ini aja dipasang di sini. Lagi ini dipasang, guys. Oh, di sini. Yuk. Set. Ayo. Oke, 1 liter yang pertama kita tuangkan. Engko siji aja bareng-bareng. Slep bareng-bareng jenenge Salome, satu lubang rame-rame. Ayo iki satu lubang rame-rame. Oke. Kita isi, jangan lupa itu apa namanya? Baut tap-tapannya itu dipasang dulu. Kalau enggak dipasang nanti bablas ya. Kita nombo. Weh, kenceng tenan ora mau? Kenceng, Pak. Oh. Tak ini, tak. Ya takarannya sih, kalau 1000 cc ya Xenia 2,7 dengan filter oli. Tapi karena ini berhubung sudah bocor rembes-rembes, kita taruh semua aja, bro. Kita masukin semua aja. Hitung-hitung buat cadangan langsung di dalam ya, nggak apa-apa. Cuman lebih banyak sekitar 300 ml satu gelas ya, kurang lebih. Enggak masalah. Cadangan di dalam enggak bakal blutak kok, bro. Kalau cuman kelebihan sekitar 200 ml ya. Oh, klek. Seret aja dipaksa. Dol. Ini. Pasang. Oke, sudah selesai. Ini dilapi, kulainnya lapi. Bekas filter oli sing terus dilapi. Oke, saya mau ngecek yang di bawah ya. Nanti kunci 14-mu. Amit tak cek nih ya. Wah, HP-ne kepanasan, bro. Gak bisa diripi lampu nih. Wes kenceng. Kita cek bocor atau tidak, bro. Ora ketok ya, amit ya, bro. Iki HP ku wis kepanasan overheat. Kenapa? Mungkin air radiator entek tadi overheat HP ku. Karena tadi ngerekam di dekat knalpot, bro, kepanasan HP-nya. Overheat. Oke. Kita starter ya. Kita starter dan dihidupkan AC-nya. Oh, dihidupkan AC-nya biar dingin. Udah dingin belum ya? Oh, udah dingin nih, bro. Tak kasih udara dari kisi-kisi ini. Kita starter dan kita recheck lagi. Oke, kita recheck untuk memastikan aman dari kebocoran, khususnya pada filter oli. Ini yang rawan, bro. Ini kalau sudah dipasang, dihidupkan, klap, tolong
tisu kalau nggak ada alat. Ya. Ini wajib diperhatikan dan harus dicek ya, bro. Ya, apalagi yang masang tadi kan ya sama anak PKL juga ya, kita harus cek juga. Kita mengajarin tapi tetap harus dicek ulang. Oke. Tutupnya sudah kencang, ini sudah. Ini aman, nggak bocor. Yang penting ini jangan terlalu kenceng-kencengnya, bro. Sat, gitu aja. Kalau kenceng malah rusak nanti silnya. Ini sayangnya di sini. Bocor semua ya. Ini packingnya sudah tidak ganti. Packing tetap klep ya. Oke, sudah aman. Wow, overhead lagi. Tetap, bro. HP ini overhead lagi, bro. Kita mundurkan. Nah, ini kan di dalam ada AC ya, bro. Oh, masih overhead. Topinya masih overhead. Dikasih AC dulu. Wah, biar anyes. Ye, HP isi poso apa piye lho, diri-diri kepanasan. Oke, kita mundurkan. Apa? Dicoba ke piye? Oke, teman-teman semua, ini sudah selesai kita servis ganti oli sama filter oli mobil Daihatsu Xenia 1000cc. Ini sudah selesai, tinggal kita mundurkan. Katanya bunyi glodok-glodok. Kita mau tes dulu. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Oke, terima kasih. Sedulur-sedulur semuanya.